Udah, siap lanjut. Oke Kak Haji, nah. Sudah jadi. Oke Kak, sudah jadi. Ini kita belajar robotik sama Kak Haji dan Ji Arya. Ini materinya tentang mekanika dasar atau gerakan. Jadi kita bikin materi yang pokoknya yang bergerak-bergerak nanti. Ini capitan misalnya. Oh iya, ini kita bikin apa? Capitan claw ya, capitan barang. Nah itu salah satu materi tentang gerakan. Nah itu kan bergerak. Gimana geraknya Kak Zi? Oke, nah, bagus itu. Nah itu buat kalau nyapet. Ini cuma dari stick es krim. Ya. Kardus. Ya. Apa sedotan? Oh iya, dari stick es krim, kardus, sedotan. Jadi dari barang-barangnya kita simple, terus mudah dicari ya Kak Ji. Mudah dicari, bisa dibeli, bisa dari rongsokan. Daripada buang-buang kardus, mending bisa di. Iya, buat belajar bisa ya. Yang di bawah umur dijagain orang tua. Karena? Karena kalau pak kalian pakai lente mbak itu bisa saja kayak saya kakinya besar. Ini. Mana? Kayak begini. Oh iya, bekas, ada bekasnya. Ini nggak apa-apa, udah sembuh. Eci lewat. Wah, duh. Ini simple, kita tandain biru biar tahu bagian nekuknya. Biar ya tahu biar bagian nekuknya biar sama ya. Iya, nah kayak gitu ya. Coba Kak Zi, ayo kita coba menjapit-menjapit sesuatu. Nah, coba Kak Zi. Ini buat capit itu. Bisa ya. Ya. Wih, bagus sih. Terus yang lain? Nah, ini belum bisa. Itu soalnya berat. Iya, berat. Wah, yang lain. Oke, coba kardus. Nah, oh bisa. Oke, jadi kayak lengannya Dokter Octopus tuh. Katanya saya sudah nonton Spider-Man No Way Home. Itu musuh-musuhnya dari aktor Spider-Man lain muncul kayak Green Goblin, Lizard, Dokter Octopus, Sandman. Itu semuanya muncul. Oke Kak Haji, itu alhamdulillah sudah jadi. Kita besok bikin materi selanjutnya, mungkin itu bisa dikembangkan atau bikin yang lain. Bisa buka otomatis. Waktu ada sensor angin. Waktu angin itu langsung buka. Oh iya. Terus kalau nggak ada angin langsung tutup. Iya bisa. Wah itu sip. Iya. Komputer. Iya. Kan jadi ini masih level mekanik. Mekanik atau gerakan. Nah, besok setelah level mekanik itu ada level yang elektronik. Terus lalu paling tinggi yang pemrograman. Oke. Sampai di sini kita bertemu lagi selanjutnya di video dan materi selanjutnya. Bye bye. Selamat beraktivitas.